Halo, Abang Dah. Balik lagi di Bung Stiker. Kalau mau lihat review stiker atau hasil akhir setelah stiker dipasang, baik di mobil atau motor, silakan tonton channel kita ya, Abang Dah. Karena kita memang paling banyak review stiker, khususnya wrapping. Di video kali ini Abang Dah, kita kedatangan Abang Dah Tengku Gavin. Jadi ada project untuk full wrapping Honda Jazz. Jadi sebelum wrapping ini ada sempat pertanyaan juga Abang Dah, ini body kalau misalnya banyak dempulan atau ada lecet-lecet halus itu gimana? Kalau saya sih Abang Dah, rekomendasinya kalau untuk mau di full wrapping, kalau bisa kondisi mobil itu sudah beres Abang Dah, jadi tidak ada lecet dan lain-lain. Karena stiker itu kalau menempel itu mengikuti medianya Abang Dah, jadi kalau medianya tidak rata, jadi juga stiker tidak rata. Jadi kemarin Abang Dah Kevin juga menanyakan ada beberapa kondisi mobilnya yang memang didempul. Dan sempat, terutama di bagian bumper, kemarin Abang Dah stiker tidak mau nempel. Cuman setelah kita kasih solusi dan lain-lain, akhirnya mobil Honda Jazz-nya sudah siap untuk kita wrapping. Jadi setelah kemarin masalah di body juga tidak ada kendala, saatnya kita menuju ke bahan apa yang akan mau dipakai ya Bang Dah. Karena di body stiker itu memang ada beberapa pilihannya, bahan, warna, dan lain sebagainya Bang Dah. Pastinya kita akan selalu memberikan info ya Bang Dah sebelum untuk di wrapping. Dan hasilnya adalah pilihan jatuh ke Oracle Yellow Glossy seperti ini ya Bang Dah. Dan setelah selesai semuanya Abang Dah, saatnya kita eksekusi. Jadi apa sih prosesnya, gimana sih prosesnya, apa sih yang akan kita lakukan sebelum untuk wrapping Abang Dah. Jadi kita langsung aja ke TKP Abang Dah, kita akan tunjukin prosesnya full wrapping dari warna silver menjadi warna kuning Abang Dah. Check it out. We'll be right back.
Oke, Abang Da, ini proses kita akhir ya, terakhir. Kita sudah di bagian member depan, Abang Da. Untuk keseluruhan sih udah beres, Abang Da. Cuma nanti ini kita tertunda ini di sini. Nanti bagian vendor ini nanti bakalan mau dibuat apa ya? Dilobangin untuk lampu sen. Jadi nanti kita tunggu dulu setelah selesai semua, lalu balik lagi dan kita pasang bagian vendor. Cikirat, Abang Da. Dan kurang lebih sudah berproses 70% Abang Dah, karena di bagian fender dan nanti bagian kap mesin itu tidak di stiker, terutama di kap mesin nanti pakai karbon yang asli. Dan di bagian fender kita terpaksa ditunda dulu Abang Dah, karena apa? Abang Dah Kevin ternyata nanti mau modifikasi jadi pasang lampu sen ya di fender, jadi kita terpaksa harus menunggu selesai dan nanti Abang Dah Kevin nanti kemari lagi untuk kita menyelesaikan semuanya. Jadi semoga nanti kita dapat hasil akhirnya seperti apa Abang Dah di Honda Jazz. Jadi tunggu video full wrap Honda Jazz part 2. Terima kasih.